Selain Azhar, Syed Kamal sudah pun meniupkan whistle sebagai tanda permulaan amukan Tok Gajah yang akan berhadapan dilakukan oleh pasukan Selangor ini, sesuatu yang mereka sememangnya inginkan gol awal. Dan kita lihat situasi ini, Arif, saya kira mungkin juga pertahanan, barisan pertahanan pasukan Pahang ini tidak menjangkakan ribatan jauh yang akan dilakukan oleh Depaula ini. Ya, betul Azlan. Bagi saya, untuk jaringan ini, kita dapat lihat bagaimana Depaula mempamerkan barisan pertahanan Selangor telah mula menjedari corak permainan mereka. Tetapi Zainal cuba membawa masuk Hafiz daripada tengah, cuba melakukan gerakan-gerakan untuk masuk ke dalam kawasan benteng pertahanan Selangor. Dan ini sebenarnya akan menyukarkan pertahanan Selangor sekiranya Hafiz Kamal tidak dikawal di separuh masa kedua. Pada minit ke-15, Hafiz Kamal telah pun melancarkan serangan seperti mana hari juga bahawa antara rentetan percubaan yang dilakukan oleh pasukan Selangor, saya kira ini, ruang, angle yang dicari oleh Nazmi ini cukup baik, Arif. Ya, Nazmi bijak. Walaupun beliau pada waktu itu, kalau kita lihat, baru sahaja bangkit setelah diasak oleh pemain Pahang. Tetapi pada waktu yang sama, beliau bijak untuk mengumpan bola ke sebelah kiri Khairul Azhan yang ternyata gagal untuk membaca percubaan yang dilakukan oleh Nazmi. Dan bagi saya, karakter Nazmi itu sendiri telah menunjukkan kepada kita bahawa beliau bersungguh-sungguh bermain pada malam ini. Untuk menyambut mereka ke pentas final. Final Piala Malaysia yang kali terakhir mereka lakukan pada tahun 2008. Bertemu dengan Kedah dalam perlawanan akhir. Tetapi kecundang pada hijau kuning dalam final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tetapi kali ini mereka kembali semula ke pentas perlawanan akhir. Dan perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Stadium Shah Alam, maka mungkin akan membawa tuah kepada pasukan Selangor. Kerana di gelanggang inilah mereka mencatat kejayaan double treble bersama dengan pasukan bimbingan Ken Warden. Mehmet Drakovic juga berada dalam pasukan itu. Stadium Shah Alam sekarang ini bocor. Penyokong-penyokong mereka berlari masuk untuk meraihkan kejayaan ini bersama dengan pemain-pemain pasukan Selangor. Suatu tindakan yang tidak harus dilakukan kerana pasukan anda pasti akan didenda, dihukum oleh FAM. Mujurlah kejayaan dan juga jaringan yang dilakukan oleh Guilherme Depaula pada minit ke-10 telah berjaya menghidupkan suasana untuk memberikan kelegaan dan juga semangat sebelum jaringan kedua dari Nazmi Faiz pada minit ke-53 di separuh masa yang kedua melenyapkan terus impian dan juga semangat amukan Tok Gajah untuk mencabar dan juga menghalang Selangor Darul Ehsan daripada menghalang mereka untuk layak ke peringkat akhir kali ini. Baiklah, keputusan muktamad Selangor 2 Pahang 0, kita kembali ke studio.